Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi. Masih tetap ngebahas soal modul C, LKS Dev Net DevOps tahun 2021, LKS TNSA ya. Nah, kalau kemarin kita udah bikin topologinya, terus kemudian API configuration, sekarang kita bagian Python web aplikasinya. Oke, okay. di sini kita diminta buat uh, setup. Uh, bu bi biar bisa running. Uh, kode ini dua, kode ini bisa running uh, dan kodenya bi bisa tanpa pada masalah. Ya, oke, okay. kita coba solve-nya. Oke, okay. di sini kita udah punya uh, VM-nya. Kita nggak perlu pakai ini lagi, ya karena di bagian ini enggak kita enggak perlu nyalain Gak butuh manajemen router lagi jadi kita cuma butuh development server aja oke okay. oke okay. sampai sini udah sekarang kita tinggal setupnya uh, sebelum itu buat mempermudah kalian bisa ngelihat uh, dia akan minta buat kita kecilin, dia minta install Python. 3, Python 3 sepertinya udah keinstall deh. Cek, kita cek. Python 3 sebenarnya udah install karena kita di bagian sini kan bahas Python 3 juga kan. Kalau kita tulis Python 3 version, nah ini udah jalan, udah ada. Oke, kemudian kita disuruh minta bikin environment yang nah, Kita ikuti langkah ini aja. Uh, ada flex, kita bikin ini. Kita ikutin. Jadi dia akan minta buat kita... Uh, enable Python 3 virtual environment and create new virtual environment kan. Nah, kita bakal uh, environment buat library-nya kita bakal jalanin di sini. Oke, okay, kemudian install equipment buat kode ini di sini. Oke, okay, berarti caranya kalian ikut langkah ini. Eee... Pertama, kita install ini ya, dulu Python virtual environment ya. Caranya sudo apt install python, banyak banget ya, Python virtual uh. python virtual env ini enggak ada sepertinya uh. hmm atau kita pakai ini aja ya pakai pip aja ya kita pakai pip pip kan ini enggak ada package nya sepertinya kita pakai pip aja ini python sudo python min m kalau kita lihat min m buat apa kita coba python tega uh, min h grab min m hmm. coba manual python 3 kita cari min m modul nah ini dibuat install modul dia ya, kan oke okay coba kita install python3-m pip install virtualenv environment ntar kita sudo dulu depannya hmm oke okay. oke okay, jadi kita nggak pakai ini ya kita pakai yang ini aja yang bawah oke okay, udah aja ya running sekarang kita tinggal bikin environment-nya. Kita pindahin nih pakai python3 -m python sudo aja. Dia kan mintanya di bagian foldernya ini. Oke? Okay? Jadi kita bikin environment-nya di folder ini ntar, Oke. Okay? Jadi apa directory library-nya di situ semua. Oke, okay, sudo python3 Uh, kemudian, min M, virtual N, baru kita pindahin OPT, uh, N, kemudian my N, env, my environment, oke. Okay. Uh. Oh, ini ini ini. Kita install ini dulu. Oke. Okay. Oke okay, Oke, package-nya tadi kita installnya bukan pakai yang ini ya. Bukan pakai yang ini. Bukan pakai yang ini, kita install pakai ini nih. Apa kita install Python 3.9? FENV, kayaknya dia nggak mau nih virtual F Oke okay, sekarang ini baru bisa. Nah, oke. Okay. Tunggu, dia bikin. Oke, okay, sekarang kita coba lihat. CD, OPT, and myenv. My LS. Nah, itu dia udah ada library-nya kan, udah kebikin foldernya. Oke, okay. sekarang kita tinggal. Uh, ke environment sudah. Kita nggak perlu mkdir ini karena kalau kita bikin komen seperti ini dia langsung bikin otomatis ya. Sekarang kita jalanin uh, environmentnya. Nah ini komennya. Jadi karena kita di dalam sini udah di dalam ini, udah di dalam pt and my environment, kita cukup menjalannya seperti ini. Oke, okay. uh, bin, bin activate. Nah ini dia. Tap, nah berubah jadi ini beda ketika lihat karena saya ada di folder ini ya kalau kita di luar folder eh sorry misalkan saya ada di sini pwd nah ini ini kan saya di home user maka saya harus ngaktifkannya seperti ini uh, opt tadi tetak environmentnya and env, my env kemudian bin activate nah baru kita masuk lebih panjang memang ke apa-apa oke okay, kalau kita pwd saya kerjanya ada di home user tapi saya aktifin ini, dijalanin, oke, okay, environmentnya. Uh, sekarang kita bikin scriptnya sesuai dengan ini. Kita bikin script dulu, baru kita running kebutuhannya apa aja. Oke, okay. kita pakai Visual Studio Code aja. Ini tabang tadi, kita bikin yang baru new file Control hmm. Ctrl S kita simpen di uh, opt sample web ya Oke, oh, kita bikin dulu direktorinya ya sudo mkdir uh, opt sample uh, web Oke, sekarang kita bikin. Hmm, ini kita simpan di namanya mainpy. Oke, kita simpan di opt ya. Oke, sorry. Opt sampel web save. Hmm. Oh, hak aksesnya belum belum dibikin ya. Tunggu saya lupa uh, ceng folder akses Linux. Uh, permission. Chmod. Uh. Uh, kita cek dulu LSN OPT sampel web dia punya root kita ganti ya pakai komen ch on kalau nggak salah ceng folder owner Oke, kita ganti user group, oke. Kita ganti ch on ON. Uh, ini kan namanya tadi user, kemudian grupnya user, filenya OPT, sample web, sudo. Oke, kita cek. Oke, okay, udah punya kita, harusnya udah bisa di-save. Oke. Okay. OPT. Oke, okay. eh masih bisa belum? Hmm 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 user udah punya kita. Min R kayaknya. Tambah Min R. Oke udah nih. Kalau kita lihat di sini udah ada LS. Ini udah ada Mendo PY Oke. Ini udah ada Mendo -PY. Kita tinggal open, ini dia udah sampel web. Oke, okay. oke, okay, sekarang kita tinggal bikin kodenya. Oke, okay. tadi kita ngerubah owner dari foldernya ya. Kan masih root, saya rubah jadi punya kita. Jadi, biar gampang aksesnya aja. Jadi, kalau saya pengen buka-buka folder segala macem gitu, oke. Okay. Uh, sekarang kita kodenya seperti ini oke okay, from flash flash sudah ada nih ya oh uh, kita install dulu import flash huruf gede kecil di ya from flash import request Oke, ini enggak ada library-nya sepertinya. From flex import render template. Oke, sample name, oke. Sample route ini buat uh, definisi directory sebenarnya oke, okay, kemudian "dev main" ini fungsi utamanya "main" uh, return render template. index.html ini sepertinya salah deh ini disini sepertinya kayaknya if, ini kayaknya di depan ya name sama dengan jadi yang utama ini sama dengan main oke, apa yang dilakukan yang dilakukan itu adalah ini sample.run host ini definisikan IP out kita kemudian di kita nyalai buka webnya di port uh, 8080 oke okay. kemudian kita bikin juga satu lagi namanya index.php kalau s ini namanya index.html sorry html save Oke, okay. bisa copy nggak ya? Copy aja biar cepet. Copy, paste. Oke, okay, kita rapiin Sorry. Tap, uh, tap. Biar kelihatan rapi. Oke. Okay. Okay, ini bisa enak dibaca. Udah. Sekarang kita langsung ke di sini. Sekarang kita ke kerjanya di sini kan? Kita pindahin ke direktori. Uh, tempat tadi filenya ada ya kan ada di CD OPT sampel web kita pindah ke sini tuh lihat WD, kita ada di sample web KLS ini dia Oke okay, sekarang kita mau jalanin kodenya uh, pertama kita coba ini dulu export jadi kita kalau kita lihat di sini kita harus definisikan ini nih HPP nya siapa uh, istilahnya environment variable HPP nya itu siapa Nah kita make flex app itu namanya main.py oke okay. udah kalau sudah tinggal kita run flash run hmm, kita disuruh install ini karena dia butuh kalau kita lihat di library nya dia butuh ini Flex kita butuh install itu oke okay. caranya ikutin aja seperti ini kita di dalam folder ini ya di dalam ini pastikan masih di sini karena kalau kita di luar misalkan seperti ini di ini yang enggak ada environmentnya dia bakal misalnya di bagian library yang Python luarnya oke okay. tapi tetapi kita menginstalnya di sini berarti apt install Python 3 flex Oke, okay, oke, okay. sudo sepertinya oke. Okay, yes, oke, okay. tunggu. Kita cek flex version. Oke, okay, udah install ya dengan Python 3.95 sekarang coba flex run oke okay. uh, ini runningnya di 5000 ya kita coba dulu tapi masih salah sebenarnya runningnya nih coba kita coba Hmm internal server error hmm, indeks html nggak ditemukan oke okay, indeks html nya nggak ditemukan ada masalah coding sepertinya ini kok nggak salah ada library template masalah template. koma sorry Ini masih error coba kita jalanin make flash python 3 main dot py hmm. no modul name flex apa-apa ini gak masalah karena kita mau jalannya pakai gini flex run nah, ini running tapi masih error coba seru. tadi errornya itu adalah nih coba kita searching ini aja hmm. <tuh> <tuh> mau oh, template folder koma template uh gak ada dia di opt sample web Oke, di foldernya di sini kan, kita letakinnya. Coba kita running, flex run. Oke, okay, running di sini. Tapi kita masih belum bisa ini, karena kalau saya ngakses keluar masih belum bisa. Jadi kalau dari sini masih belum bisa akses, ini kan tekonnya keluar jadi saya belum bisa mengakses ke dalam sini nah kita pengen dia mengakses ini berarti yang ini sampel webnya udah benar tapi yang ini masih bare, belum selesai eh uh, dia minta uh, make sure without any trouble dia harusnya jalan di port 8080 kan Eh uh, flex run port kalau nggak salah ada, ada environment namanya flex run port Coba kita kita perbaiki di sini. No module name flex. Mm. No module name flex. Uh, kita coba lihat no modul dan coba kita searching bentar pip install flex sudah tadi python kali ya. Python kan kita pakai pip ya tadi. python main.py Oh. pip install flex. Hmm. Uh. Ini belum sudo. Oke, okay, sekarang coba kita mainin Python user. No Modul name: art, flex Ini udah ada, Flex Version. Eee, kita rubah dulu aja kali ya, sudo CH on. Eh, coba history. tadi itu ini kan min r ke okay, sudo ch on min r user user opt and oke okay, ls minla la, OPT, and punya kita. Oke, okay, udah punya kita, my env nya Sekarang kita coba install lagi. Oke, okay, mana pip, 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 3 install flex. Oke, okay. Python 3 uh, main.py. Oke okay, jalan ini, ini udah jalan. Tadi cuma ngerubah itu ya. Sekarang kita coba di sini, kita akses ini Karena kalau kalian lihat ini, ini IP-nya itu saya cek di sini, ifconfig. Nah ini IP-nya itu kan saya set setup-nya itu dia bridge, bridge nya langsung ke komputer ini kan ke interface. Nah ini IP-nya 98 makanya ketika di sini hasilnya segini, sedangkan IP komputer ini saya anggap IP luar. Oke, okay. IP Oke, okay. yang ini, nah ini mana sih? 100, nah ini dia. Sama kan satu, nah ini satu network kan? Nah ini saya coba tembak. Oke. Okay nah ini copy aja copy link coba paste oke okay, sorry nggak mau dia di port 8080 oke okay. itu jalan bisa kan respon ini dari luar ini kan di dalam ini nah ini kalau kita jalaninnya maka itu tar, tadi karena saya pakai python 3 saya misalnya python 3 uh, pipnya pip -nya PIP3 ya bukan pip anu ah no, nah ini kemudian saya rubah sorry nah ini pip 3 install flag, kemudian saya rubah user owning nya ini biar instalasi flex nya nggak ada masalah sebenarnya oke okay, udah sampai sini sekarang kita sedangkan kalau kita jalaninya pakai flash uh, run ini nah ini dia dia di sini kan ada error di bagian ini dia nggak mau running nggak mau running kita kalau pengen memperbaikinya bisa make ini sih uh, flash run specific port coba flash run specific port eh uh, nah ini kita runningnya seperti ini bisa Ini host hotspot seperti ini kalau kita flex run host Oke. Hmm. Oke, okay. okay, 8080 ya. Nah, ini dia. Nah, kalinya ke sini. Sekarang ini kalau saya buka bisa aku buka kok. Tuh, respon tak respon lagi dia. 200 nih responnya berarti ada ya. Nah, itu seperti itu jalannya make ini atau kita bisa rubah tadi kan kalau kita echo flex run eh flex app kita kan cuma ini okay, sorry echo dollar kalau oh nggak salah nah ini main pay kan nah sekarang kita bisa Uh, ganti environmentnya, saya lupa Environment environmentnya apa ya? Uh, nah ini dia, flex run port, kita ini export, uh, flex run port sama dengan 880, terus satu lagi adalah uh, flex run host, ini adalah, nih, oke, okay. host seperti ini. Kalau kita jalanin. Tadi kan pakai ini, pakai ada uh, tag tambahan host dengan ini, tapi kita sekarang udah masangnya di bagian ex, uh, variable exportnya Nah, itu dia. Nah, langsung dia running seperti ini, sama. Beda kalau misalkan ini enggak saya saya hapus, tag dia nggak bakal ada. Oke. Okay. Seperti itu. Kemudian kalau kita running kodenya ini di sini, ini kan di sini tapi di luar environment yang tadi tadi kan ada env di kan di sini coba kita running uh, python3 main.py Oh, uh, udah bisa dia ya. Udah bisa dia juga. Uh, sepertinya karena kita tadi udah install pipe-nya. Pipe-nya oke. Okay. Coba kita flex version. Oke, okay, udah ke install juga seperti ini. Oke, okay, sekarang udah bisa running juga di sini. Ini udah... Oh, ini tapi eh, error sepertinya. Coba kita running. Ini belum bisa... Nggak bisa keluar juga. Oh, bisa. Oke. Okay. Ini juga bisa. Tapi kita bisa ngisahnya di luar. Nah, tapi tadi kita runningnya kan di dalam flex. Oke. Okay. eh uh, Kita cek semuanya. Oke. Okay review dikit yang pertama harus kita pastikan itu uh, Pythonnya install ya dengan cara, cara ngeceknya Python 3 min min version karena kita mau pakai Python 3 kan Python 3 min min version biasanya Python juga karena di Linux yang terakhir Python 2 udah nggak ada sepertinya sekarang udah semua Python 3 deh oh masih masih harus diinstal Python 3 nya jadi comment Python ini nggak ada. Langsung kalau di Ubuntu Python nggak ada, langsung adanya Python 3. Nah, ini dia. Itu dia. Kemudian kalau sudah kita ini bikin environmentnya Jangan lupa installnya pakai tadi eh ini dia. Ada nggak komennya masih? Uh, udah hilang semua. Pakai ini kalau nggak salah. Coba history. Uh, kalau enggak python kalau enggak salah pipe install eh uh, bukan, bukan apt install tuh, install flag nya python eh, 3.9 FPNV. Nah, ini dia. Oke, bukan 3.10, 3.9. Nah, ini dia. Kita pakai yang ini tadi. Install ini dulu buat virtual environment-nya. Baru kita bikin uh, ini. Environment-nya. Mana sih? Uh, Python min m. Nah, ini Python min m virtual n atau ini FN terus nama tadi di OPT berarti ini kita ganti OPT uh, sample web kemudian kita rubah owning foldernya dengan user kita kalau kita lihat nah, owning foldernya kita rubah Maka ch on nggak ada di sini tadi maka ch on yang ini ch on min r berarti rekursif semuanya kemudian kita rubah daya user user terus foldernya apa itu kita rubah awningnya jadi biar pas kita misalnya mudah oke okay, kemudian uh, kalau sudah kita jangan lupa install flexnya pakai command pip install flex oh masuk environmentnya dulu masuk environmentnya dulu dengan ini titik kalau saya tadi pakai titik terletak environment yang saya bikin kan ada di opt env my env kemudian bin activate nah kita masuk ke sini nah kita masuk ke sini Baru di sini kita install pip, install flex. Oke, okay, udah. Nah, baru kita cek adalah flex uh, version. Nah, di sini udah install. Setelah itu, baru kita export buat uh, runningnya juga bisa, atau bisa kita langsung jalanin seperti ini: Python 3 main.py nah, dia langsung running di sini. Oke, okay, saya rasa cukup buat pembahasan LKS bagian ini. Cukup mudah saya rasa bikinnya cuma tadi memang kita harusnya harus nyari permasalahan kode. Oh iya, kemudian satu lagi sepertinya ini ada masalah di sini. Tapi ketika tadi kayaknya udah kalau udah diinstall Flex sudah bisa. Ini coba kita coba. Kayaknya udah bisa deh. Coba lagi. Nah, itu udah running. Coba kita buka. Masih bisa enggak? Oh, foldernya masih error. Berarti tetap harus pakai ini. Oke, ini ya. full template folder ini, ini tambahin. Terus ininya juga kalau di soal ini manjok ke dalam karena kalau di Python tab itu berpengaruh ya buat buat pengkodingannya. Jadi di sini kita kasih sensitifnya kita ratain dengan ini, def dengan if kemudian ini satuan pakai tab aja. Oke. Okay. Saya rasa buat Pembahasan ini Python Web Application sudah selesai. Uh, kita bakal lanjut ke Container Service. Oke, okay, selanjutnya. Oke, okay, terima kasih. Uh, semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.